coming up rolling a biz. Hey, pull up on chicks out of 10. Hey, parties on weekends, I'm bent. Hey, all of this money is spent. Hey, throwing a lot of events. Hey, throwing for me and my friends. Hey, turn up 100%. Hey, living until I am dead. Hey, I'm gonna make it, you'll see. Trick, give it some time and you'll see. This, I don't just want it, I need it. That is why I will achieve it. Man, you just gotta believe it. See in your mind you could be it. Live every day with no regret. Making mistakes and then reset. Go on and hate them, because I do what I do. Go on and hate them, cause I got nothing to prove. Go on and hate them, cause I got nothing to lose. Go on and hate them, go on and hate them. Yeah, that's okay, yeah. I cannot complain, because today, yeah, I'm doing my thing. I stay my lane and fight through the pain, so that one day, yeah, I can't make it now. Yo, kembali lagi bersama Harum Motovlog. Di video kali ini, sesuai janji, mau bikin video review modifikasi. Kan tampilan sekarang udah banyak upgrade, apa? Upgrade-nya nih. Jadi dibikin lagi videonya. Upgrade-nya sih lumayan banyak. Tapi ya nggak terlalu beda jauh lah sama apa sama yang kemarin. Paling perubahan warna aja sih yang apa paling kelihatan. Ya udah langsung aja, karena ini mau apa mendung, lagi mendung, mau hujan, jadi ya langsung aja kita review. Mulai dari lampu depan aja. Ini reflektor depan udah ganti pakai yang LED. Nih, kelihatan gak sih? Ini pakai yang LED. Udah khusus buat WR. Jadi bukan custom. Ya custom sih sebenarnya, tapi udah jadi kayak gini. Kita belinya udah jadi kayak gini. Ini kemarin tuh beli harganya reflektor LED buat WR155 itu harganya kemarin 300.000. Buat yang nanyain ini lampunya terang gak? Ya kalau kata saya sih apa, kalau menurut saya sih terang, soalnya kan LED udah sering pakai juga. Cuma kekurangannya dia sorotan lampunya jauh, terus agak ke atas, jadi buat orang di depan tuh jadi apa silau. Makanya kalau ada orang di depan kadang saya matiin kalau berhenti. Terus yang kedua handguard. Untuk handguard ini make replika X-Service kiri kanan, tapi ini yang replika yang tangkainya ini kelihatan gak sih? Oh ini yang tangkainya tuh dari dural, bukan yang plastik. Soalnya kalau yang kan ada dua tuh, kalau yang replika X-Service ada yang dural tangkainya sama ada yang plastik. Kalau yang plastik itu jeleknya itu dia mentok kalau dipasang, mentok di sini di master rem. Makanya agak kemarin pakai yang dural, kalau yang dural dia nggak mentok. Ini untuk handguard harganya itu cuma 175.000, replika, bukan bu apa, bukan original. Terus selanjutnya stang. Ini stang pakai Protaper Evo yang tipe low, pendek. Nih. Kemarin tuh beli harganya stang murah sih cuma 350.000, yang replika bukan original. Stang, terus ini palang, apa sih namanya nih, lupa. Ini beli tuh nih udah dari pertama sih, udah dari lama. Belinya itu cuma 100.000 kalau nggak salah. Terus ini hand grip. Untuk hand grip ini tuh kemarin pakai punya apa ya, merek nggak tahu. Dusnya itu Protaper, tapi isinya itu Oneal kalau nggak salah. Kalau hand grip murah cuma 50.000-an. Terus handle, handle kiri kanan pakai Endurotech. Ini kemarin nggak tahu pakai punya apa sih, pokoknya asal pasang aja. Yang penting cocok aja. Warna biru Endurotech.
kemarin tuh harga dapat harganya itu 275.000 untuk handle kiri kanan. Udah satu set sama ini. Terus dekal. Untuk dekal ini udah ganti. Kalau yang warna kemarin kan yang lama kan biru kuning. Kemarin habis jatuh. Jadi yang sebelah kiri itu hancur dekalnya. Jadi ya udah ganti baru dekalnya. Untuk dekal nih bikin di Hood Graphic. Ini banyak yang suka nanyain. Paling sering ditanya, "Bang, dekal bikin di mana?" Ini dekal bikin di sini di Hood Graphic. Cari aja Instagramnya ada. Untuk dekal desainnya ini ngambil, kalau desain ininya itu ngambil dari livery YZ. Kemarin itu YZ berapa ya? 250 apa 450 sih. Pokoknya yang biru hitam. Gak tahu YZ keluaran baru kayaknya, yang terbaru. Untuk harga dekal ini yang bahan 3M itu 900.000. Ongkos pasangnya 100.000. Ya jadinya 1 juta lah. Terus dekal udah. Ini jok. Kalau jok nih mah udah lama ya. Udah dari lama. Jadi jok ini ditambah busa. Biar jadi agak lebih tinggi. Kemarin ongkos tambah busa itu 200 ribuan lah kalau nggak salah. Soalnya udah lama sih. Untuk sarung joknya yang bagian atas yang warna biru ini pakai dari standarnya, originalnya. Cuma disambung sama yang warna hitam ini kiri kanan. Karena nggak cukup kainnya. Terus apa lagi ya? Ini udah mau hujan, cok. Harus cepat-cepat. Oh, ini cover block kiri kanan. Ini kemarin ganti. Kalau cover block kiri kanan ini harganya tuh murah, cuma 130 ribuan udah dapat cover block kanan, cover block kiri, terus engine guard bawah. Cuma kalau yang ini warna hitam, engine guard bawahnya juga warna hitam. Jadi gak kepake. Soalnya udah beli yang biru duluan sih. Jadi yang bawah pakai yang warna biru. Ini cover block kanan. Terus ini yang cover block kirinya. Oh ya, knalpot. Untuk knalpot masih pakai yang lama. Nori Fumi Rocket 4. Ini waktu itu beli harganya itu 2.250.000 knalpot aja yang Rocket 4 stainless. Ini buat yang standar ya, mesin standar, bukan yang borap. Terus cover ini header knalpot, header apa slingser sih, pakai dari Norifumi juga. Ini tuh kemarin beli 150.000. Jadi knalpot sama ini itu jadinya 2.250.000 ditambah 150.000, jadinya 2.400.000 knalpot sama cover silencer. Terus ini footstep, pijakan kaki juga udah ganti kiri kanan tuh. Ini kiri kanan. Untuk pijakan kakinya ini pakai dari merek Expedition. Ini pakai punya CRF. Buat yang mau ganti juga bisa. Jadi pakai punya CRF harus satu set sama pernya. Ini keras karena asnya ini bengkok sih. Jadi dia keras. Kan habis jatuh kemarin sebelah kiri. Jadi as ininya itu bengkok. Untuk footstep, pijakan kaki ini tuh harganya
275 merek Expedition, pakai punya CRF. Terus ini pedal persneling, pakai khusus punya WR, udah keluar. Kalau ini tuh murah, kemarin tuh cuma 100 ribuan sih. Terus ini standar samping, juga udah ganti. Soalnya kan ini ditinggiin lagi pas habis ganti swing arm, ini ditinggiin. Jadi kalau pakai standar aslinya itu agak miring, kan pendek standar aslinya tuh. Jadi ganti sama yang ini. Ini tuh kalau nggak salah replika KTM Universal kayaknya. Kemarin beli tuh standar samping cuma 100 ribuan. Terus apa lagi ya? Oh, spakbor. Spakbor belakang ini pakai yang 3-in-1. Pakai punya KLX. Jadi udah include lampu rem sama lampu sein. Kalau untuk spakbor belakang harganya itu cuma 95.000. Pakai punya KLX ya. Jangan pakai punya CRF, soalnya beda jauh. Ngakalinnya nanti jadi susah. Kalau pakai punya KLX cuma buat lubang baru aja sih. Gak terlalu jauh lah kalau pakai punya KLX. Terus apa lagi? Oh ini karet sok depan. Karet sok depan ini pakai punya Gordon kayaknya mah. Soalnya gede ini. Karet sok depan tuh harganya kemarin yang ini 150.000. Karet sok depan harganya 150.000. Pakai punya Gordon kayaknya. Udah lupa soalnya, udah lama ini mah. Udah dari pertama motor keluar. Terus oh, piringan depan biar kelihatan. Ini piringan depan pakai dari merek Delcavic, warna hitam. Ada dua warna sih, warna gold coklat sama warna ini hitam. Untuk piringan ini udah yang khusus WR, jadi PNP, tinggal pasang piringan besar. Udah include sama bracket ini, bracket kaliper. Jadi kemarin tuh pas baru datang barangnya, baru datang stoknya kan. Akhirnya saya yang pertama pasang, percobaan kemarin tuh. Untuk piringan depan merek Delcavic harganya itu kemarin kisaran 300 ribuan kalau nggak salah mah. 300 ribuan untuk piringan besar kayak gini. Terus apa lagi ya? Oh, gear. Gear belakang pakai dari merek Azuro. Yang murah-murah aja lah. Kalau ini pakai punya CRF merek Azuro ukuran 54. Kalau sama CRF dia bedanya cuma di diameternya aja sih. Kemarin pakai punya CRF tuh karena emang buat WR belum ada. Jadi ya terpaksa ngakalin pakai punya CRF. Tapi kalau sekarang udah keluar semua sih, gear belakang, rantai, gear depan juga buat WR udah keluar semua. Jadi gear pakai Azuro itu harganya 180.000.
Kalau untuk rantai pakai dari Triple S warna biru. Itu harganya 200 ribuan kalau enggak salah untuk rantai. Terus untuk gear depannya ini enggak kelihatan sih gear depannya ini. Di dalam soalnya ketutup ini cover block. Untuk gear depan make dari merek Daytona. Itu untuk motor Jupiter MX kalau enggak salah. Jupiter MX, Jupiter Z Old itu sama. Cuma bedanya kan kalau Jupiter MX sama Jupiter Z Old itu dia baut penguncinya itu ada 2. Kalau WR kan cuma 1. Tapi bisa juga kalau cuma pakai 1 aja sih. Untuk gear depan kemarin tuh harganya merek Daytona 150 ribuan. Soalnya nyari yang standar ukuran 13 tuh enggak dapet sih kemarin. Makanya cuma ada dari merek Daytona. Terus oh ini. Velg. Velg dulu apa ban dulu ya? Ah sama aja sih. Untuk velg. Velg depan pakai ukuran 300. Velg belakang pakai ukuran 350. Sama depan belakang pakai merek Rossi. Warna biru. Terus untuk jari-jari, buat yang nanyain ukuran, sebenarnya saya nggak tahu pasti sih ukurannya berapa jari-jarinya depan belakang. Cuma ini pakai punya KLX kemarin. KLX depan belakang. Pokoknya bilang ukuran ring 17. Jari-jari KLX ukuran ring 17. Kalau ukuran panjang pastinya sih nggak tahu saya. Terus untuk velg. Velg depan belakang tuh harganya 800 ribu merek Rossi. Terus untuk jari-jari itu depan belakang jari-jari harganya 185 ribu kalau nggak salah merek Hutech. Terus untuk ban, ban pakai Maxxis Extra Max depan belakang. Untuk ban depan ukurannya 120/70. Ini udah paling besar, udah maksimal 120. Enggak bisa sampai ke 130. Soalnya dia mentok tuh. Kalau pakai 130 nanti dia mentok di sini. Di shockbreaker depan. Itu untuk ban depan pakai ukuran 120/70. Terus untuk ban belakang sama Maxxis Extra Max juga. Untuk ban belakang ini pakai ukuran 130/70. Untuk ban depan itu Maxxis harganya depan belakang kemarin sekitar 980.000 untuk ban depan belakang merek Maxxis itu harganya 980.000. Untuk ban belakang dia bisa maksimal ke sampai ukuran 150. Soalnya kan swing armnya kan udah lebar. Swing arm standar itu juga udah lebar sekali sih. Jadi dia ban belakang maksimal bisa sampai ke 150. Cuma saya pakai ukuran 130. Nanti kalau ada uang lagi baru ganti pakai ukuran 150 biar lebih seksi gitu dari belakang. Terus apa lagi ya? Dudukan plat nomor mah ini pakai punya CRF. Tapi kalau untuk dudukan plat nomor depan buat WR udah keluar juga sih. Udah ada yang bikin. Jadi tinggal pasang. Dudukan plat nomor depan tuh cuma 75.000 harganya. Pakai punya CRF. Terus untuk dudukan plat nomor belakang
ini custom pakai plat biasa. Ya paling habis-habis 40 ribuan lah dudukan plat nomor belakang. Terus untuk arm, swing arm, ini pakai yang replika KTM dari Lislas. Ini replika KTM, ini udah yang khusus buat WR ya. Jadi udah PNP untuk swing arm, tinggal pasang. Cuma kalau untuk swing arm yang replika ini, dia pembeliannya nggak dapat boss arm. So kan kalau untuk CRF, untuk KLX itu kan udah bonus boss arm juga kan. Kalau untuk WR ini nggak dapat boss arm. Jadi boss armnya pakai yang standar, dari arm standar dicabut. Paling dapatnya tuh cuma ini setelan rantai, terus boss rod apa jalur roda. Ini swing arm kayak gini sih dari belakang. Tuh. Cakep sih kalau pakai swing arm ini yang replika KTM. Cuma untuk WR swing arm replikanya udah banyak pilihan. Ada yang replika KTM, ada yang replika YZ, ada yang replika Aprilia. Pokoknya udah lumayan banyak. Itu cek aja di Instagram Matic Corners kalau nggak salah namanya. Itu banyak pilihannya buat WR kalau swing arm. Untuk swing arm ini harganya kemarin 1.500. Kayaknya ada dua tipe sih kalau swing arm ini. Ada yang harganya 600.000, sama ada yang 1.500. Kalau yang 1.500 ya ini. Untuk dempulan kayak ininya itu rapi. Terus kuat juga sih ini. Kemarin udah dipakai buat ini. Buat lompat-lompat, jumping-jumping lompat-lompat. Ini unit tracknya diputar karena supaya lebih tinggi. Karena kan kemarin pakai pas pasang swing arm ini tuh dia jadi lebih pendek, jadi lebih turun. Karena swing arm ini kan lebih panjang dari swing arm yang standar ukurannya. Kan ini panjangnya 66. Jadi dia lebih panjang, jadi lebih pendek. Makanya sama saya ininya diputar biar jadi agak lebih tinggi. Ini full besi, bukan aluminium ya. Pokoknya ini full besi, bukan aluminium, jadi berat. Ini kalau pakai swing arm ini jadi lebih gimana ya? Kelihatan lebih berisi lah, lebih kekar, apalagi kalau dari belakang. Cakep kalau dari belakang mah. Swing arm gede. Apalagi kalau bannya gede pakai 150. Tambah cakep lagi itu mah. Cuma sayang ini bannya pakai ukuran 130. Terus apalagi? Paling cuma itu aja sih modifikasinya. Oh, ini. Apa sih namanya ini? Chain slider, ini yang warna orange, bantalan rantai. Ini make punya KTM original. Soalnya yang bawaannya kemarin tuh cuma karet biasa. Jadi rantai dia lari ke kiri, makanya pakai yang KTM. Untuk chain slider ini harganya itu 300.000. Chain slider KTM namanya. Kemarin beli tuh 300.000 harganya. Udah dapet yang ini juga sih, yang buat selang rem juga tuh, yang orange. Terus apa lagi? Oh, ini paling. Stiker USD. Stiker USD Soa. Ini kemarin beli harganya 100.000. Kiri kanan.
Udah sih paling itu aja yang dimodif. Kalau selang rem depan belakang masih pakai standar. Soalnya mau beli hell juga belum ada duitnya. Oh ini, sama yang terakhir tuh kayaknya ini ecu, cuma di dalam nggak bisa apa, nggak bisa dibuka, nggak ada kunci L. Ecu itu make BRT Juken 5. Itu untuk ecu harganya kemarin tuh berapa ya? Juken 5 Racing Turbo buat WR itu harganya 1.100.000 di dalam ini, di dalam jok. Enggak ada kunci buat ngebukanya. Oh, ini lupa. Apa sih namanya? Riser. Riser stang make punya KLX original. Jadi udah tinggi. Tuh, kelihatan enggak? Ini warna hitam. Jadi lebih rapih gitu. Enggak usah pakai yang sambungan-sambungan. Untuk riser kemarin harganya Riser KLX BF original harganya tuh Rp250.000. Terus apa lagi? Gak ada, udah. Itu aja modifnya. Jadi garang sih, jadi sangar tampilannya kalau warna biru hitam kayak gini. Karena kalau kayak kalau yang dekal kemarin mah agak rame sih warnanya, biru kuning terus campur putih. Kalau ini mah kan cuma 3 warna, biru, putih, hitam. Ini apa sih? Ini habis dicuci ini tadi, soalnya kotor sekali. Dekal patah? Oh enggak, kirain patah coba. Patah nggak nih? Oh enggak. Ini doang sih yang patah mah nih. Yang waktu jatuh. Udah nggak ada lagi sih yang dimodif, itu aja. Tapi ya lumayan banyak sih upgrade-nya dari yang kemarin. Soalnya untuk sekarang juga spare part modif buat WR155 itu udah lumayan banyak. Mulai dari piringan, terus tromol, lampu depan, cover engine. Pokoknya udah lumayan banyak lah buat WR. Tinggal pintar-pintar kita nyari aja. Oh ini, siapa tahu mau cek sound. Jadi setelah ganti juken itu, perbedaannya tuh selain dari tarikan, dari suara juga. Jadi dia suaranya lebih keluar kalau ganti pas habis ganti juken. Nih. Ada orang mau lewat, Cok. Ini mah kemarin kena bau basah. Ini ngalangin jalan. Pokoknya ini check sound. Dia suaranya jadi lebih keluar. Jadi lebih keluar. Tuh. Tuh lagi belajar mobil sana. Lagi latihan kursus. Kursus mengemudi. Udah. Nanti dimarah orang, enggak geber-geber kas. Berisik. Jadi untuk yang dimodif cuma itu aja tadi,
handguard, lampu, lampu depan, reflektor, terus stang, riser, velg, piringan depan, cover engine, swing arm, ecu. Udah itu aja yang di modif mah, yang diganti. Habis ini mau ganti apa lagi enggak tahu. Udah ini semua. Selang rem, kalau selang rem sih kata saya mah enggak terlalu ini, enggak terlalu perlulah. Selang pakai selang rem Hell. Karena 1 juta harganya, enggak terlalu kelihatan juga kan. Mending 1 juta buat ganti yang part yang kelihatan aja. Jadi yang nampak. Kalau selang rem mah orang harus mendekat dulu baru kelihatan. Oh, merek Hell gitu. Mending ganti yang kelihatan aja. Udah sih, paling segitu aja yang diganti. Gak ada lagi. Duitnya juga gak ada. Mau ganti apa lagi, tromol. Kemarin juga baru beli tromol buat yang wheel seat satunya. Udah paling segitu aja video reviewnya. Nanti kalau emang ada upgrade lagi, ya paling dibikin lagi videonya. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video.